prestasi membanggakan diraih oleh AKP Hartini di usia yang tidak muda lagi. Poluan di Polres Boyolali itu meraih banyak medali emas dan medali perak di kejuaraan atletik yang diikutinya. Hartini yang kini menjabat Kasat Binmas Polres Boyolali itu mengaku sejak muda sudah sering mengikuti kejuaraan atletik. Namun mantan atlet nasional ini sempat vakum dari berbagai kejuaraan atletik setelah masuk sebagai anggota polisi. 200, bukan 100 tapi 200. Sebetulnya awalnya saya sejak dari SMP itu sudah senang lari, bahkan sudah mengikuti event tingkat kabupaten, itu SMP. Kemudian kebetulan dilanjutkan saya orang Temanggung, kemudian sekolahnya di SGO Magelang. Dilanjutkan di SGO itu sudah mulai dibina di situ. Akhirnya saya tahun 91-92 masuk Polri. Sebetulnya saat itu vakum. Namun karena tim dari Mabes Polri itu ada kegiatan pertama kali di wilayah Jawa Tengah, itu ada di Salatiga, kebetulan dekat saat itu saya masih dinas di Polres Semarang tahun 2014, tim estafet dari Mabes Polri kurang satu. Akhirnya menyampaikan kepada saya 3 bulan sebelumnya, pasti bisa kalau latihan. Nah dari situ, mengawali dari 2014, itu saya sudah mendapat perak dan perunggu. Dari Jawa Tengah, Supriyadi Tribrata TV, Salam Tribrata.